Bayu. Nah, di sini kalian bisa atur kuotanya mau berapa giga, terus masa berlakunya mau berapa hari nih. Nah, di sini kalian bisa atur nih, guys. Dan nanti akan muncul harganya di bawah sini ya. Halo semuanya, berjumpa lagi di sini dengan saya Mas Diki. Ya, oke teman-teman, seperti yang kalian lihat pada judul video kali ini ya. Di kesempatan kali ini, saya bakal nge-review sebuah barang yaitu kartu provider yang bernama Bayu, cuy. Buat kalian yang nggak tahu, Bayu ini adalah kartu provider dari Telkomsel yang diklaim katanya sebagai kartu digital telekomunikasi pertama yang ada di Indonesia, cuy. Sebenarnya kartu Bayu ini sudah keluar dari 1 tahun yang lalu ya, teman-teman. Cuman karena penggunanya masih sedikit dan fiturnya belum selengkap yang sekarang, jadi kartu ini belum banyak yang pakai, tapi beda jauh sama yang sekarang ya, cuy. Oke, langsung aja kita bahas kartunya. Jadi aku pesan kartu Bayu ini sekitar 2 minggu yang lalu ya, teman-teman ya. Nah, kartu Bayu ini nggak bisa kalian beli di konter HP atau gerai resmi kayak Grafari gitu ya. Bayu ini bisa kalian pesan melalui aplikasi yang harus kalian install terlebih dahulu dari Play Store atau App Store, cuy. Setelah kalian install aplikasinya, kalian harus pilih mau diisi kuota berapa juga sih kartu perdananya, pulsa berapa banyak, dan juga topping-toppingnya nih, guys. Setelah itu, kalian bakal dikasih 5 pilihan nomor, dimana setiap 5 menit, kalau kalian gak set sama nomornya, bakal langsung di-refresh sama aplikasinya, cuy. Atau kalian bisa juga manfaatin fitur bikin nomor yang terbaru dari Bayu, dimana kalian bisa request tempat bikin nomor di kartu perdana kalian ya. Habis itu, kita tinggal pilih kartunya diambil sendiri atau diantar nih. Kalau saya kemarin pesan kartunya, pilih yang diantar ya. Tinggal tambah cepat, ditunggu sambil rebahan, kartunya bakalan langsung diantar ke rumah sama kurir DNA nih, guys. Untuk jangka waktunya sendiri ya, teman-teman ya, ini tergantung kurir dan juga lokasi kalian ya. Karena saya tinggal di Kalimantan, kartu ini kemarin sampai kurang lebih 3-5 harian nih, guys, sampai di rumah saya ya. Atau kalian juga bisa pilih kartunya diambil sendiri ya, guys. Nanti kalian bisa ambil kartunya ini di gerai Grafari terdekat di kota kalian ya. Lanjut, di bagian akhir kalian tinggal pilih mau bayar pakai apa nih. Di sini tersedia berbagai macam layanan, mulai dari OVO, GoPay, Link Aja, Alfamart, atau bisa juga Indomart dan lain-lain nih, guys. Kalian tinggal pilih aja nih ya. Kalau kartunya udah sampai, kalian tinggal langsung registrasi aja nih, guys, melalui aplikasinya. Nah, kalau kartunya sudah terregistrasi, nanti bakalan masuk tuh paket serta pulsa dan juga topping-topping yang sudah kalian pilih di awal tadi ya. Ya mungkin kayak gitu aja sih cara pesan kartunya ini, guys. Oke, lanjut. Nah, kemarin aku pesen di Bayu ini paketnya yaitu yang kuota bikin Aman Jaya, cuy. Atau bisa dibilang paket unlimited dari Bayu ya. Paket datanya ini aku beli dengan harga Rp140.000 ya, dengan kecepatan 1,5 Mbps. Dan jujur gua sangat puas sekali, guys. Asli. Paket unlimited dari Bayu ini benar-benar asli paketnya unlimited, cuy. Nggak dibagi-bagi kuotanya kayak kartu sebelah ya, yang biasanya itu ada buat YouTube berapa, paket kuota malam berapa. Nah, kan biasanya kayak gitu tuh. Kalian biasanya tuh risih juga kan kalau paketnya kayak gitu. Nah, kalau di Bayu ini nggak, cuy. Selain paket unlimited dari Bayu tadi ya, teman-teman, di sini kalian juga bisa pilih berbagai macam paket kuota dari Bayu ya. Atau kalian juga bisa nih mau pilih kuota yang bisa diatur sendiri. Nah, di sini kalian bisa klik ya. Di sini di menunya di aplikasi Bayu. Nah, di sini kalian bisa atur kuotanya mau berapa giga, terus masa berlakunya mau berapa hari nih. Nah, di sini kalian bisa atur nih, guys. Dan nanti akan muncul harganya di bawah sini ya. Nah, kemudian di Bayu juga terdapat berbagai macam pilihan topping terbaru nih. Nah, kalian bisa lihat ya di sini di menunya. Nah, di sini ada pilihan topping terbaru yaitu game GWP, guys. Ini topping terbaru dari Bayu, dimana kalian dapat kuota sebanyak 9 GB, harganya cuma 10.000 untuk khusus game nih, guys. Ada buat Mobile Legend, Free Fire, PUBG Mobile, dan juga AOV nih. Dengan kecepatan 1,6 Mbps yang kita dapat, kecepatan segini sudah aman banget nih buat dipakai untuk YouTube di resolusi 480 pixel, sangat lancar sekali, guys. Kemudian kita buat TikTokan dari pagi sampai maghrib juga lancar. Apalagi buat nonton Netflix ya, film di Netflix itu sampai HP kalian meledak pun ini juga tetap lancar, guys. Nah, ini kita coba buat main game PUBG Mobile ya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, sana di pojok kiri bawah itu sinyalnya saya masih dapat sekitar 1,5 milisecond ya. Nah, di sana sinyalnya masih kuning nih, guys. Cuman ya masih lancar aja sih buat main game ya.
Pokoknya paket unlimited dari Bayu ini bakalan buat experience yang berbeda buat kalian cuy. Terlebih lagi Bayu ini pakai jaringan Telkomsel yang pasti tentu jaringannya selalu aman ya, selalu stabil. Gak perlu khawatir kalau sinyalnya hilang, apalagi yang tinggal di pedalaman kayak saya cuy. Oh iya guys, Bayu ini juga bakalan ngasih reward ke kalian, yaitu yang bernama kuota jadian cuy. Dimana kalau kalian pakai kartu Bayu ini selama beberapa bulan, Bayu bakal kasih kuota gratis buat kalian cuy ya. Buat saya sendiri, saya belum dapat kuota jadian dari Bayu karena emang saya baru pakai Bayu ini beberapa hari ya cuy ya. Tapi di sini bakalan aku kasih tahu juga aja, contohnya paket jadian dari Bayu ya. Di sini dari teman aku cuy, karena dia sudah pakai Bayu ini sudah cukup lama ya. Nanti kalian bakal lihat fotonya nih kayak ini nih. So mungkin segitu aja review dari saya ya, nggak banyak memang yang bisa saya bagikan karena memang saya baru pakai ya si Bayunya. Mungkin next kalau ada fitur atau paket terbaru dari Bayu, saya bakalan bahas nanti ya guys ya. Buat kalian yang pengen nyoba Bayu ini, saya sangat merekomendasikan ya, 100% saya sangat merekomendasikan ya guys. Kuotanya banyak, kemudian harganya murah, terus toppingnya juga lengkap guys. Terus kalian juga dapat bonus kuota lagi. Kartu mana yang mau ngasih selain kartu Bayu guys? Oke, mungkin sekian dulu ya review dari saya. Semoga kalian bisa mengambil 1-2 dari video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua cuy. Oke, saya Mas Diki, sampai berjumpa di video selanjutnya and see you next time.